Indosuara semuanya, balik lagi di episode Taiwan Things. Nah, di episode Taiwan Things kali ini aku mau bahas cerita horor atau cerita urban legend yang terkenal banget di Taiwan. Tepatnya di salah satu universitas terkenal di Taiwan, yaitu Tamkang University. Nah, cerita horor ini tuh lebih tepatnya terkenal di kalangan orang Indonesia yang sekolah di sini. Kenapa? Langsung aja kita simak ceritanya. Jadi Tamkang University itu punya gedung yang bernama Kong Teng Chiao Se. Nah, gedung ini itu terletak di dekatnya pintu bagian depan Tamkang University. Jadi cerita horor di balik ini berawal dari seorang mahasiswi yang jatuh cinta sama teman sekelasnya. Nah, akhirnya mereka berpacaran. Tapi sayangnya si cowok ini itu tidak merasa terlalu cocok sama si cewek ini. Tapi si cowok tetap memutuskan untuk tetap berpacaran. Nah, bahkan guys, orang tuanya si perempuan ini itu juga sebenarnya tidak terlalu setuju sama si cowok yang dia pacari. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari. Jadi di Kong Teng Chiao Se ini ada jalan yang terkenal banget, namanya Kong Teng Tatau. Nah, jalan ini itu bagus dan terkenal karena dihiasin oleh lampion dan lampu-lampunya ini bagus banget gitu loh guys. Nah, kan mereka berencana untuk kawin lari. Dan ternyata guys, si cewek ini dijanjiin untuk bertemu dengan si cowok pada jam 12 malam di bawah lampu ketiga. Tapi setelah si cewek nunggu, udah lama, ternyata si cowoknya tidak kunjung datang. Nah, si cewek akhirnya kecewa dan sedih banget. Akhirnya si cewek bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Ini dia guys TKP-nya, bawah lampu ketiga. Nah, setelah kejadian ini guys, katanya pada malam hari itu sering banget orang-orang yang lewat mendengar suara menanyakan, sekarang pukul berapa? Nah, kalau misalnya kalian dengar kayak gitu, jangan dijawab dan jangan noleh ke belakang. Katanya kalau misalnya kalian noleh ke belakang, kalian bakal langsung pusing dan langsung pingsan sampai pagi. Jadi itu dia guys, cerita horor atau urban legend yang terkenal di Taiwan. Next Taiwan Things kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel ini ya. See you on the next episode. Bye-bye.